Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau unboxing lagi dan review. Di sini udah ada satu buah paket Hot Wheels ya, yang baru datang juga. Langsung aja, let's go. Mari kita unboxing dan review. Oke, langsung aja ya, Kartos bakal unboxing lagi dan review ya paket Hot Wheels yang keren banget nih, mantep banget. Langsung aja Kartos akan buka juga isi paket ini ya, dan kasih lihat ke teman-teman juga apa aja yang Kartos beli di paket ini. Tentunya isinya adalah Hot Wheels yang keren banget, mantep banget, dan ada juga Hot Wheels bahan karet. Oke, jadi langsung aja biar nggak pakai lama, langsung aja let's go ya, Kartos unboxing dulu ya dari boxnya. Let's go, kita buka dulu. Oke, langsung aja udah Kartos unboxing ya. Let's go, mari kita lihat isinya apa aja nih di paket box kali ini ya. Ini adalah Kartos beli Hot Wheels yang keren banget nih, mantep banget nih. Langsung aja Kartos buka dulu apa aja yang ada di dalam box ini. Let's go, mari kita lihat satu persatu isinya. Let's go, yang pertama di sini ada casting mobil dari ini dia, Honda S2000 yang warna merah. Wow, keren banget nih, mantep banget. Terus ada ini dia teman-teman, ada Hot Wheels dengan casting mobil 62 Corvette Gazer. Nah ini adalah Hot Wheels ya, dari seri lot terbaru ya, lot M 2022 atau Case M 2022 ya. Langsung aja ada apa lagi, mari kita lihat satu per satu di sini ya. Oke, langsung aja ini ada Tracer Hunt regular nih teman-teman ya. Tuh ada Tracer Hunt regular, nama casting mobilnya tuh Highway Warp Speeder ya. Oke, keren banget nih, mantap banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada, wah ini dia yang menjadi favorit ya. Ada casting mobil dari Hot Wheels Honda Civic Custom nih. Cakep banget nih, mantap banget ya. Oke, langsung aja di sini ada, wow, di sini ada casting mobil dari Lamborghini Sian FKP37. Nah, seperti ini ya detailnya. Cakep banget nih Hot Wheels dengan casting mobil Lamborghini ya. Nah ini casting terbaru juga ya, Lamborghini Sian. Wah keren banget, mantep banget. Terus ada ini juga teman-teman, ada 84 Mustang SVO. Wah ini keren banget nih, mantep banget nih. Soalnya item ini juga ada Super Tracer Hunt, tepatnya di lot M atau Case M 2022 ya. Casting mobil dari Hot Wheels 84 Mustang SVO. Wow keren banget nih, mantep banget. Terus ada apa lagi di sini? Let's go, Kartos buka dulu ya. Nah ini dia, ada casting mobil lagi dari, wow, ini juga yang keren, yang favorit ya di lot M atau Case M 2022. Di sini ada casting mobil dari Hot Wheels Toyota Supra. Wah, warnanya cakep banget nih, warna merah ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget ya. Casting mobil dari Toyota Supra. Wah, di sini udah ada sekitar 7 casting Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Langsung aja yang terakhir. Yang terakhir di sini ada ini dia, teman-teman. Ada 3 2 1 ada Hot Wheels Super Tracer Hunt dengan casting mobil 84 Mustang SVO ya. Hot Wheels Super Tracer Hunt ini dirilis di lot M ya tahun 2022 ini. Wah keren banget nih, mantap banget. Jadi oke, jadi langsung aja Kartos akan spill dan review seperti apa detailnya. Let's go. Oke, jadi langsung aja let's go. Mari Kartos spill dan review ya satu persatu casting mobil apa aja ini Hot Wheels yang Kartos beli ya. Tadi yang pertama di sini ada casting mobil dari Hot Wheels Honda S2000 ya. Wah, ini varian warna terbaru ya, dengan warna mobilnya tuh warna merah seperti ini ya. Dan detailnya cakep banget nih untuk casting Hot Wheels Honda S2000 ya. Dia keluarnya di lot M ya atau Case M 2022 untuk casting dari Honda S2000. Wah, keren banget nih, mantep banget ya, detailnya cakep ya. Ini dari seri HWJ Imports ya. Wow, mobil-mobil JDM yang keren banget, mantep banget. Seperti ini ya untuk detail dari casting Hot Wheels Honda S2000 yang keren banget nih, mantep banget tuh ya. Warna merahnya cakep banget nih, ini detailnya pun ada detail lampunya juga seperti ini. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua di sini ada casting mobil dari 62 Corvette Gazer. Ini casting terbaru ya di tahun 2022 juga ini. Ya, ini dirilis di lot M atau Case M 2022. Ini nama casting mobilnya itu 62 Corvette Gazer. Wah, cakep banget ya casting Hot Wheels-nya. Seperti ini ya untuk detailnya tuh ya. Wow, keren banget nih, mantap banget. Dengan warna bodi mobilnya itu warna coklat seperti ini ya, mengkilat gitu ya. Mantap banget. Dan ada tampu livery seperti ini ya. Tuh tampu liverynya ya. Wow, keren banget nih, mantap banget. Ada detailing mesinnya juga di atas sini ya. Wow, cakep ya dengan warna chrome di bagian depannya sini ya. Cakep, mantap ya. Ini casting terbaru juga yang dirilis di tahun 2022 ini. Casting Hot Wheels dari 62 Corvette Gazer. Ini dari seri Highway Drag Strip. Wah, keren banget. Mantap banget. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga.
Yang ketiga di sini ada Hot Wheels terserahan reguler ya, di lot M atau Cash M 2022. Ini dengan casting mobil Huawei Warp Speeder ya. Ini dia terserahan reguler ya. Tuh ada logo terserahannya juga di bagian kartnya ya. Tuh logo bola warna silver seperti ini. Dan casting mobilnya ini keren banget nih ya. Mantep banget ya. Tuh. Dan Hot Wheels terserahan reguler ini ya, casting mobil dari Huawei Warp Speeder ini. Ini dari seri X-Racer. Nah kayaknya sepertinya bisa menyala nih ya. Wah keren banget nih. Nah seperti ini ya untuk detail dari terserahan reguler ya, yang dirilis di lot M ya 2022. Ini dengan casting mobil Huawei Warp Speeder. Warna mobil itu warna pink seperti ini ya. Wow keren banget. Mantap banget. Oke kita lanjut lagi. Next di sini ada, nah ini dia yang menjadi favorit juga ya. Nah ini dia ada casting mobil dari Honda Civic Custom. Nah ini dia, wah keren banget nih, mantap banget. Seperti ini ya dengan detailnya tuh warna mobilnya tuh warna biru seperti ini ya, dan ada tampu livery seperti ini. Nah ini dia ya tampu liverynya keren banget, mantap banget. Ada detailing spionnya juga, terus ini detailing velgnya tuh ya. Nah ini detailing di bagian belakangnya simpel aja, ini detailing di bagian depannya seperti ini. Keren banget nih, mantap banget untuk detail dari Hot Wheels dengan casting mobil Honda Civic Custom. Ini dari seri HWJ Imports. Keren banget, mantap banget. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Di sini ada casting Hot Wheels dari Lamborghini Sian FK37 ya. Nah seperti ini ya untuk detailingnya tuh ya, cakep nih ya. Mantap banget nih, detailing belakangnya ada detailing lampunya juga seperti ini. Wow, keren ya. Ini detailing depannya juga ada detailing lampunya. Tuh, detailing depannya seperti ini ya. Wow, keren banget, mantap banget ya. Nah, jadi sepertinya untuk detail dari Hot Wheels dengan casting mobil Lamborghini Sian FKP37 ini dari seri Factory Fresh ya. Nah, keren banget nih, mantap banget. Casting terbaru juga ya di tahun 2022. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail dari casting Hot Wheels 84 Mustang SVO ya. Nah, ini dia. Dengan warna bodi mobilnya itu warna ungu seperti ini ya. Tuh, cakep ya. Keren banget, mantap banget. Ya, ini mobil-mobil muscle car ya. Ini dari seri Muscle Mania 84 Mustang SVO. Ini ada super terserahan ya. Nanti Kartus akan bahas di akhir video ya. Tuh, Hot Wheels super terserahan dengan casting mobil 84 Mustang SVO. Oke, keren banget, mantap banget. Terus kita lanjut lagi. Nah ini ada Hot Wheels dengan casting mobil Toyota Supra. Keren banget nih, mantap banget ya. Dengan varian warna barunya itu warna merah ya. Merahnya cakep banget nih warnanya, menyala gitu ya. Mantap nih ya. Ini detailing lampunya ada juga di bagian depannya seperti ini. Ini detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Wow keren banget, mantap banget. Ini detailing belakangnya seperti ini, simpel aja. Dan di bagian belakangnya ada wing atau sayapnya juga ya. Tuh cakep ya. Ini dengan casting Hot Wheels Toyota Supra seperti ini ya detailingnya. Wow keren banget nih, mantep banget. Ini dari seri Then and Now. Wow cakep ya, keren banget, mantep banget untuk casting dari Hot Wheels Toyota Supra. Oke kita lanjut lagi yang terakhir yang bakal kartu spill dan review. Di sini ada casting Hot Wheels Super Tracer Run ya, di lot M ya, atau Cash M 2022. Ini dengan casting mobil 84 Mustang SVO. Nah, wow, keren banget nih. Mantep banget dengan warna bodi mobilnya itu warna ungu ya. Tapi warna ungunya tuh mengkilat spektral yang seperti ini ya. Cakep banget. Dan ada logo Super Tracer Run di bagian bodi mobilnya seperti ini ya. Logo TH ya di sebagian sini ya. Tuh, di bagian pintu mobilnya. Di atas logo TH-nya ini ya, atau Super Tracer-nya ini ada detailing spionnya juga seperti ini. Wih, cakep banget nih, mantep banget. Oke, kita lanjut lagi di detailing velgnya, cakep banget ya. Warna krom seperti ini ya, velgnya tuh ya. Dan tentu saja kalau Hot Wheels Super Tracer udah menggunakan bahan karat seperti ini detailnya. Wow, keren banget, mantep banget. Ini dengan casting mobil 84 Mustang SVO ya. Ini detailing nama casting mobilnya di sini. Dan di bagian kartu atau blisternya juga ada logo Super Tracer Hunt tuh ya. Nah ada logo Super Tracer Hunt-nya juga di bagian kartu atau blisternya tuh ya. Logo bola warna emas seperti ini. Wah keren banget, mantep banget. Menandakan kalau item ini adalah Hot Wheels Super Tracer Hunt ya. Dengan custom mobil 84 Mustang SVO. Ya cakep banget nih detail di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Mantep banget ya. Dan detailing di bagian belakangnya seperti ini ya, simpel aja dengan warna ungu ya. Cakep banget nih, mantep banget. Kita lanjut lagi detailing di bagian depannya seperti ini, simpel aja ya. Wow keren banget, mantap banget. Jadi seperti ini ya untuk detail dari dengan casting mobil 84 Mustang SVO ini dari seri Muscle Mania. Wow keren banget, mantap banget. Oke teman-teman, sekian untuk video unboxing dan review kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantap banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke.